Setelah diisi posisinya seperti ini bosku. Jadi ini nanti yang bagian samping mau diisi gulungan-gulungan bisbag. Samping kanan, samping kiri, sama atasnya nanti meres bak. Ini loh Dan, segini paling. Gitu. Nah nanti dikasih bisbag atasnya. Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan Siswu Channel. Channel yang membahas tentang repair thinner dan proses plywood. Nah, kali ini dilanjut dengan pemuatan. Pemuatan thinner shotcore 2x4 dengan rinciannya untuk tebel 2,7 itu pakai sekitar 22 ikat, kemudian 25-nya 54, lalu 20 itu sebanyak 5 ikat. Jadi totalannya ini nanti kita mau bawa sekitar 3 kubik. Nah, yang 2,5 ini barang-barang yang kemarin direpair. Yang kemarin direpair itu 2,5. Hari ini tidak dibawa semua. Jadi diambil untuk 54. 54 bandel saja, karena untuk persiapan di loading berikutnya yang akan ditambah dengan fishback. Nah, jadi ini prosesnya kebetulan mulainya pagi biar segera cepat selesai. Nanti rencana yang sebelah depan agak tinggi, terus sebelah sini agak meres, terus nanti langsung ini lho Dan, segini paling gitu. Nah nanti dikasih fishback atasnya. Iya, langsung aja, kan ada tulisannya. Dua kosong, Bu Mami nulisnya 0,2 ya. Ya dua kosong. Lalu ini 22, habis 22 ya, habis ya 27 nih. Jadi saya itu ya 27 ini. Nah nanti sing atas ya salah apa lanjutnya 25. Ini sementara mau cross check dulu ini. Nah, ini dimuatin itu sudah 20. Jadi barangnya memang terbatas ini yang shotcore-nya. Ini yang lainnya diisi fishback. Ini cek lagi sebelah sana. Apa? Nah, tadi 55. Ya kan tadi 2. Dua kosong tapi ditandai ya. Ini ya, ini
Berarti nambah di 20-nya, bosku. Jadi 20-nya ada 10 ya. 20 nambah lagi, ya paling enggak ada 3,2. Dicek 20 lembar apa kurang tuh malah. Oke, apa? Wis diukur burung kanan kiri ini dan tinggal nyari palet. Jadi justru nek depan nih nggak diwai palet, tapi kan kok kurang. Nah, ini dua yang bawah itu 27, yang atasnya 20. Nah, ini setelah diisi posisinya seperti ini, bosku. Jadi ini nanti yang bagian samping mau diisi gulungan-gulungan bisbag samping kanan, samping kiri, sama atasnya nanti meres bak situ untuk gulungan-gulungannya. Eh, bu, bu, bocah-bocah mana kok apa jenenge? Sing potongan kecil-kecil. Lali. Nah, ini kan nanti dikasih potongan kecil-kecil untuk pembatasnya supaya tidak terlalu mepet. Ini masih pakai putra. Putri apa, Mas ini? Ini dari Ponorogo ini. Tereng ini. Naufal Putra. Ini sudah mau diikat-ikat, jadi cuma tingginya segitu karena nanti akan diisi sama fishbag ya. Fishbagnya nanti juga agak banyak, sekitar 3000 lembar ya, digulung itu jadi sekitar 120 gulungan. Nah, per gulungannya kan 25. Nanti di deponya Mbak Mami kerjasama sama depo Mbak Mami untuk dimuati fishbag. Oke bosku, sementara itu dulu untuk pemuatan shortcore, nanti review lagi. Terima kasih.